Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, para pencinta lebah dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu sobat-sobatku. Nah, kali ini kita cek lagi ini hasil pecah koloni dari budidaya lebah kami ya. Meskipun tidak super ya ini koloninya, tapi sudah ada madunya. Ini sekitar berumur 1 bulan ya, sekitar 1 bulanan. Kita cek ini sarangnya ada madunya, kita ambil saja sobat-sobatku. Nah, lihat madunya lumayan ini. Pollennya juga banyak. Nah, kita panen saja ini. Kita potong seperti biasa sobat-sobatku. Buat teman-teman yang baru datang ataupun baru melihat channel ini, silakan subscribe dulu. Kemudian tekan tombol loncengnya sobat-sobatku agar teman-teman itu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari channel ini ya. Oke, seperti biasa sobat-sobatku, kita potong seperti biasa, kita alasin agar tetesan madunya tidak jatuh ke bawah ya. Atau teman-teman jika tidak ingin di atas kotak stupnya, teman-teman bisa di tempat lain ataupun di bawah ya, untuk menghindari di video yang kemarin itu lebah kabur ya akibat si tetesan madu ini jatuh ke lantai yang mengundang banyak penghisap ataupun predator lainnya ya. Kita ikat nantinya di sini. Kita biarkan kosong seperti ini di atas ya. Nanti si lebahnya ini akan menyambung ke atas. Nah, seperti ini. Nanti di atas sama lebahnya disambung lagi. Oke, sudah selesai, kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Kita angkat sisiran yang kedua. Meskipun ya koloni tidak super sobat-sobatku, tapi madunya sih lumayan nih sobat. Nah, lihat sudah tutup ya. Kita ambil yang bagian atasnya saja. Kita potong seperti biasa, kemudian kita ikat lagi nanti. Sudah diikat, kita ikat. Lanjut kita ke sisiran yang selanjutnya. Lengket sobat-sobatku. Kita pakai pisau dulu. Sarangnya miring ya sobat-sobatku. Jadi bikin sarang miring mungkin karena jarak antara frame ke frame itu terlalu jauh ya. Nah, ini lumayan juga ini. Kita cek di baliknya. Oh ya, lumayan. Kita ambil bagian ujungnya saja, kita tidak ambil semua sobat-sobatku. Seperti ini, kita sisakan yang untuk lebahnya. Oke, selesai. Kita ambil yang berikutnya sobat-sobatku. Sudah kita ikat biar tidak jatuh. Sebenarnya sih kuat sih sobat-sobatku, tapi untuk menjaga-jaga takut jatuh sobat-sobatku. Nanti kalau jatuh ke bawah kita tidak cek, nah
akibatnya fatal sobat-sobatku. Bisa semut menggerubungin, kemudian si lebah ini lari. Oke, sudah. Nah, ini lumayan juga sobat-sobatku. Kita ambil yang sini. Oh ya sobat-sobat, di sini vegetasinya pohon akasia dan karet sobat-sobatku. Jadi mumpung masih musim bunga ini sebenarnya. Madu juga banyak ya sobat-sobatku. Meskipun tidak sebanyak di area pohon kaliandra ya. Nah, ini kita potong. Madunya agak putih sobat-sobatku. Beda kalau madu kaliandra, dia itu warnanya agak merah. Kalau ini agak bening sobat-sobatku. Nah, kita ini ikat saja yang ini, yang kecil ini. Oke, sudah. Kita potong saja ininya, talinya mengganggu sepertinya sobat-sobatku. Oke, sudah selesai. Kita susun rapi lagi, kita atur jaraknya. Jarak frame ke antara frame ke frame satu lainnya ini ya, kalau bisa sobat-sobatku seukuran lebahnya itu. Agar si lebahnya ini kalau terlalu jarang nanti bikin si lebahnya bikin sarang miring ataupun bikin dua ya sobat-sobatku. Oke sobat-sobatku, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.